pamit Iris Bella diboyong sang suami ke rumah yang super mewah. Pesan Susanti Arifin bikin Ibel menangis terharu. Banget. Kamusnya. Kalian harus lihat ini, glass house khusus untuk kucing gitu. Lucu banget, dan di sini udah disiapin juga mainannya. Sempat tinggal di rumah sang bunda pasca berpisah dari Amarzoni. Iris Bella pamit diboyong Hardi Sabri sang suami ke rumah baru yang super mewah. Artis cantik Iris Bella dan sang suami Hardi Sabri tengah berbahagia menikmati masa-masa indah sebagai pengantin baru. Membangun rumah tangga bersama, Hardi Sabri sudah siapkan rumah untuk masa depan mereka. Diboyong ke rumah baru, tangis Iris Bella pecah saat berpamitan kepada sang bunda Susanti Arifin. Ya, sang bunda, sosok yang selalu berada di garda terdepan Iris Bella saat ada masalah dan selalu di sampingnya menemaninya. Kini sudah ada sosok imam pelindung, Susanti Arifin pun lega melepaskan putrinya. Penuh haru, Susanti berpesan agar putrinya tersebut selalu sehat dan hidup bahagia. Sebelum pergi, inikah momen-momen keluarga Iris Bella berkumpul dan makan bersama. Di sisi lain, kini menjadi istri pengusaha sukses dengan banyak bisnis dan dijuluki Raja Minyak. Kehidupan Ibel pun berkelimang harta. Hardi Sabri pastinya siapkan rumah mewah untuk keluarga barunya itu. Melihat rumah yang sudah disiapkan Hardi Sabri, benarkah Iris Bella dibuat terpukau dengan kemegahan rumah yang bakal ia tinggali itu? Begini momen Iris Bella saat melihat-lihat rumah yang begitu luas dan megah. Ya, nantinya mereka bakal tinggal berenam, Iris Bella, sang suami, serta keempat anak mereka. Sebelumnya, siapa sangka kedua putri Hardi begitu senang memiliki adik sambung yang lucu, Airumi dan Amala. Terbukti di momen akad Ibel dan Hardi, begini kehangatan kedua putri Hardi Sabri yang momong adik sambungnya. Melihat kebahagiaan Ibel yang begitu diterima putri-putri sambungnya, membuat warganet ikut bahagia dan terharu. Di sisi lain, di saat Iris Bella sudah kembali menata masa depan bersama suami baru dan tengah menikmati masa-masa indah kebersamaan, pengacara Amarzoni mengungkap kondisi terkini dari mantan suami Iris Bella tersebut. Sang pengacara menyebut jika Amarzoni begitu kaget, bahkan sebelumnya Amar ingin segera keluar dan bisa merebut hati Iris Bella kembali serta menebus kesalahan kepada anak-anaknya. Namun kini harapan tersebut pupuslah sudah. Ya, hidup terus berjalan. Amarzoni harus ikhlas dan selamat untuk Kak Ibel dan Bang Hardi Sabri. Semoga menjadi pasangan yang sakinah mawadah warohmah. Ikut bahagia ya pemirsa.